Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang BG. Nah, Bang BG ini ingin bereksperimen mengikuti yang lagi viral di TikTok, yaitu mengenai minuman antara Sprite dengan fresh tea rasa apel dicampur. Katanya sih rasanya jadi rasa durian. Bener gak sih? Nah, Bang BG akan cobain dengan eksperimen tersebut, apakah benar rasa durian atau tidak. Tonton terus sampai habis ya. Nah, sekarang Mbak BG lagi di Alfamidi membeli Sprite, kemudian sama fresh tea rasa apel. Kita eksperimen mencampurkan Sprite dengan fresh tea rasa apel, apakah benar rasa durian atau tidak. Ikutin aja terus selanjutnya ya. Nah, ini untuk Sprite-nya dan fresh tea-nya yang rasa apel sudah Mbak BG beli di Alfamidi tadi. Nah, sekarang kita coba ya. Katanya sih perbandingannya itu antara 50 banding 50 mili. Kita coba ya, guys. Karena Bang Beki nggak punya gelas ukur, kita coba segini ya. Kurang lebihnya 50 mili. Segini, guys. Taruh di kulkas. Di kulkas itu. Di mana? Gelas. Kemudian Sprite-nya. Oke, kita coba. Katanya sih rasa durian. Oke, kita campurin. Bener gak sih rasa durian? Apa ini cuman prank aja? Prank kali ini ya, yang lagi viral di TikTok. Coba ya. Aduh, gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener ini. Rasanya itu rasa fresh tea banget dan rasa Sprite banget. Jadi seluruh Indonesia itu kena prank yang lagi viral di TikTok itu. Aduh, ada-ada aja. Oke, itu aja untuk eksperimen kali ini. Fresh tea dicampur Sprite mengikuti yang lagi viral di TikTok. Bagi yang belum coba, mungkin aja di lidah kalian rasa durian mungkin ya. Coba aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube Bang BG. Di like dan komen ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum.